Para makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Apa? Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus. Darah anak Palestina. DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dan juga rapat bersama dengan kepolisian, ya, dari tadi perwakilan Mabes Polri dan juga dari Polda, juga bersama-sama kita dari Kementerian Agama, dari KPAI, dari Kesbangpol, dari Dinas KPAPP, dan juga dari para kepala sekolah. Dan kami mengambil sikap pertama, kami atas nama orang tua, siswa, yang terkait video yang viral kemarin, ya, dan juga atas nama siswa-siswa, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian video yang viral dan menyinggung, ya, masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, kami atas nama orang tua dan siswa mendapat permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Atas tindakan tersebut, beberapa langkah yang kami akan lakukan, ya, saat ini, pertama, untuk para siswa wajib lapor ke sekolah selama satu minggu, ya, kepada guru BK, dan selama satu minggu akan kita lakukan pembinaan dan kepada siswa-siswa tersebut. Kami siapkan dari aspek DPAPP, ya, konselor, dan juga dari Kantor Kemenkumham, dari kepolisian, dan juga dari Kesbangpol untuk melakukan pembinaan kepada adik-adik kita, ya, selama satu minggu di sekolah. Dan kita juga akan melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah yang terlibat, ya, dan kepada juga orang tua dan juga seluruh siswanya dengan melakukan kegiatan pembinaan yang nanti akan diisi oleh dari kepolisian, yang kedua dari Kesbangpol, ya, dari Kanwil Kemenkumham dan juga Kementerian Agama yang akan juga menyampaikan, ya, nilai-nilai pengembangan karakter, ya, dan juga kebangsaan kepada para siswa dan juga guru serta juga orang tua, agar tentunya, ya, pembinaan kebangsaan ini, ya, ini melekat kepada diri kita sehingga toleransi, kerukunan, persatuan dan kesatuan itu terjalin di sekolah.